Menyambut bulan suci Ramadan 1438 Hijriah, Partai Perindo menyelenggarakan kegiatan peduli masyarakat. Salah satunya adalah pembagian takjil gratis bagi warga pengguna jalan di ibu kota. Program ini dilakukan oleh saya Preskyu Perindo di depan kantor DPP Partai Perindo Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan takjil gratis ini mendapat respon positif dari masyarakat yang tidak sempat berbuka bersama keluarga di rumah. Nah, ini sangat membantu karena kami kan dari jalan jauh bisa buka puasa langsung gitu. Nah, sangat terima kasih, sangat bagus sekali. Aduh, setiap tahunnya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bagi takjil gratis selama bulan Ramadan akan dilakukan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Rescue Perindo pada tanggal 4 Juni 2017 nanti. Ini adalah rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Rescue Perindo yang pertama. Yang mana rangkaian kegiatan ini adalah ada bagi takjil, nanti di tanggal 4 ada fogging se-Indonesia. Rescue Perindo akan berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan program-program andalannya. Tim Liputan MNC Media memberitakan.